secercah sinar di tengah kehampaan asma. Buah karya Benny Mamoto. Di suatu sore di penghujung bulan Februari tahun Kabisat 2012, aku duduk di teras rumahku di kompleks Pak Dion Tompaso. Sambil menonton TV, ku nikmati teh daun sirsak, minuman sehat kesukaanku, ditemani Biapong Rezat asli Kawangkoan. Di usiaku yang semakin menua, berminggu-minggu tak cukup tidur, terasa penat ragaku. Berita TV membuat diriku semakin tertekan. Demo di mana-mana, kekerasan di mana-mana, hujatan dan caci maki, seolah negeri ini sudah hampa kasih sayang. Rasa malu sungguh sudah langka di negeri ini. Klik, kumatikan TV. Mungkin akan membuatku lebih tenang. Tanganku iseng, kusambar majalah Sinar BNN yang berada di pojok rak bukuku. Foto anak muda terkapar sakau menarik perhatianku. Kubalik-balik isi majalah itu. 3,8 juta anak bangsa jadi korban narkoba. Tiap hari 50 anak bangsa mati sia-sia karena narkoba. 50 triliun rupiah kerugian tiap tahun karena narkoba. Jumlah itu tahun demi tahun terus meningkat. Oh, sungguh serius, menyeramkan, mengerikan ancaman bangsa ini. Pikiranku menerawang jauh. Mengapa ini semua terjadi? Mengapa bangsa ini seolah membiarkan jutaan anak bangsa mati sia-sia? Mengapa bangsa ini seolah membiarkan masa depannya dihancurkan oleh sindikat narkoba? Tidak, tidak, tidak bisa. Aku harus melawan. Kita harus melawan. Tiba-tiba adrenalin masuk, semangatku terbakar membara. Aku tidak sabar lagi untuk memburu para bandar narkoba, sang pembunuh anak bangsa. Ku ingin segera antarkan mereka ke depan regu tembak untuk eksekusi hukuman mati. Di tengah gejolak emosiku, sejenak aku tersadar. Apakah aku bisa jalan sendiri? Apakah dengan eksekusi hukuman mati narkoba akan hilang? Apakah dengan menangkapi para bandar akan masalah menjadi selesai? Apakah korban-korban narkoba akan sembuh dengan sendirinya? Otakku semakin kusut. Begitu kompleks masalah narkoba ini. Aku butuh kawan. Aku butuh mereka yang peduli akan nasib bangsa ini. Kebersamaan, kepedulian, sentuhan kasih sayang dibutuhkan. Dengan kebersamaan kita bangun kekuatan untuk melawan.
Tak terasa malam mulai merayap. Hawa dingin terasa menusuk sumsum. Tulangku yang semakin tua. Ketenanganku tiba-tiba terusik. Canda tawa anak-anak di sanggarku Pak Dior mengundangku untuk sapa mereka. Alunan merdu musik lintang melantunkan lagu Oh Minahasa. Indahnya tari maengket dengan gerak kapel nan gemulai. Musik bambu mainkan lagu Mas Minahasa seolah iringi derap langkah pasukan Kabasaran. Pikiranku kusut perlahan sirna. Di saat tenang pikirku, raga ini seolah menuntut. Saatnya kepenatan perlahan dilepaskan. Saatnya batin ini dibeningkan. Saatnya jantung ini dibiarkan berdetak tenang. Di tengah tidurku, aku terbawa mimpi. Kulihat anak-anak muda tertawa riang sambil berolahraga. Kulihat anak-anak muda suka riang sambil main dan bernyanyi serta menari. Di dalam diri mereka terbangun karakter yang kuat. Narkoba tak mampu untuk sentuh mereka. Merekalah masa depan bangsa. Merekalah pewaris dan penerus budaya tradisional kita. Jati diri bangsa tercermin dalam diri mereka. Masa depan yang cerah ada di tangannya. Bunyi kokok ayam belum membangunkan tidurku. Mimpi indah membuatku optimis akan masa depan bangsa tercinta ini. Ku ingin wujudkan mimpi itu, membangun jati diri, membangun karakter bangsa. Hai para seniman, hai bangsaku tercinta, kita belum terlambat bertindak. Mari kita rapatkan barisan untuk nyatakan perang terhadap narkoba. Harapan kemenangan masih ada. Secercah sinar masih ada di tengah hampanya asa. Pada hari ini, di tempat ini, mari kita kumandangkan deklarasi seniman anti narkoba. Mari wujudkan cita-cita Indonesia negeri bebas narkoba. Pak Dior Tombaso, 29 Februari 2012.